Nih. Aduh. Nih, Kang Sobat ini satu ya. Oke. Ini favorit tiap hari tidak lupa ya. Oke. Nah, yang udah pernah nyobain nih, pengen nanya dulu, seperti apa rasanya? Ya, nggak apa, lain daripada yang lain, yang namanya kepala, ya namanya kepala-kepala kepala ya, kepala apa, kepala apa. Berarti suka kepala ya? Iya. Suka kepala? Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman sobat Icip ya? Hari ini semua yang namanya teman sobat Icip harus tetap semangat ya, tetap optimis walaupun memang sering gerimis. Nah, hari ini kebetulan di Bandung, di daerah Riung Bandung nih, masih banyak sawah nih lihat nih. Wow ya, pingin merasakan nuansa sawah nih, walaupun tengah kota masih ada sawah. Ya, nih sebaliknya kalau untuk di sini nih ada jembatan nih. Jembatan yang membawa kebahagiaan, yang membawa perut kenyang. Nih, lihat nih, ada apa tuh? Coba lihat. Nih, ada yang namanya mie ayam bakso Ngariung. Wow, ya, sesuai dengan lokasi di sini, Riung Bandung, ternyata dinamakan juga di sini ada kedai bakso yang terkenal dengan kepala sapi ya. Yaitu mie ayam dan bakso Ngariung. Nih, Kang Sobat hari ini kebetulan lagi lapar banget ya, siang-siang lagi ini cuacanya juga cerah banget, pingin nyobain baksonya ya. Oke, kita hunting ke sana ya. Oke. Wih, nih jembatannya itu menarik sekali ya. Unik banget, lihat nih. Ada nuansa kolam juga. Wow, ini tempat meja-meja duduknya nih. Ini bisa nongki-nongki nih teman-teman Sobat Icip yang berada di Bandung. Nah, yang kebetulan memang lagi lewat daerah-daerah Gede Bage atau memang tujuannya ke Komplek Riung Bandung, ada yang namanya bakso mie ayam Ngariung. Wow ya, Kang Sobat bisa akan mancing ya. Hah? Bisa mancing. Ini bisa mancing ya. Bisa mancing tapi tidak bisa berenang. Ya, jangan berenang. Ikan aja yang berenang. Ikan aja yang berenang ya. Oke, kita akan pesan dari ciri khas mie ayam dan bakso Ngariung. Oke. Assalamualaikum. Ah, dengan siapa, Kang? Pak Imam. Hah? Pak Imam. Pak Imam, ini kameranya sebelah sini nih. Pak Imam. Pak Imam sedikit nanya-nanya dulu untuk mulai usaha bakso Ngariung itu mulai kapan? Dari mulai Februari. Februari tanggal 26. Tanggal 26 2021. Ya. Oke, oke, oke. Nah, gimana nih respon untuk di daerah sini di Riung Bandung, karena memang ini di dalam komplek ya. Tapi memang ada nuansa-nuansa sawahnya juga ada nih. Ya, ini gimana nih responnya nih selama ini nih? Ya, lumayan. Lumayan ya? Sekarang ada aja gitu. Ada ya. Aja yang datang? Iya, ada aja. Oke, oke, oke. Nih, yang jadi ciri khas dari bakso Ngariung, mie ayam itu apa nih? Yang jadi ciri khas nih orang tujuannya? Menu yang spesial di sini? Ada yang baru ini, ada bakso kepala. Bakso kepala? Dagingnya itu daging kepala. Kepala apa nih? Kepala ya. Apa? Kepala sapi bukan? Iya, kepala sapi. Oh, kepala kalau, sapi ya. Terus? Kalau cincang, udah umum gitu ya, kan. Sama urat, cuma uratnya lebih spesial lagi. Oh, lebih spesial lagi ya. Nah, kalau untuk sistem market di sini, apakah memang udah terdaftar secara online, GoFood dan GrabFood? Mudah-mudahan. Lagi proses? Udah diproses? Iya, udah diproses. Belum di ACC? Iya. Ah, mudah-mudahan ya sebentar lagi, segera di ACC sama GrabFood dan apa GoFood-nya. Karena memang ini baksonya, dengar kabar bahwa ini baksonya enak banget ya. Makanya nih Kang Sobat beberapa kali datang ke sini sebenarnya karena hujan terus nih, hari ini cerah banget, pingin nyobain dari mie ayam bakso Ngariung. Ngariung itu apa artinya? Ngariung itu jadi berkumpul. Oh, gitu. Berkumpul. Seperti apa? Kerabat, keluarga, Padang Ngariung, bakso. Oh, Padang bakso ya. Oke. Okay. Bakso kepala nih. Oh, itu bakso kepala. Oh. Kelihatan. Oh, gede banget ya. Kalau ini bakso cincang. Bakso cincang. Ya, bakso kepala sapi aja saya, nah, ya. Yang ini. Itu apa? Bakso urat. Bakso urat. Oh, ya ya ya. Oke. Okay. Tambahin yang kecil-kecilnya boleh, Pak Imam? Ya. Ya, satu-satu. Nah, ini harga yang berapa nih kira-kira kalau pakai bakso gede-gede? Paket satu mangkok porsi 15.000. Porsi 15.000 ya. Ya. Wow, murah banget nih teman sobat Icip yang di Bandung pingin nyobain rasa dari mie ayam dan bakso Ngariung, datang langsung. Ini alamat jelasnya di mana nih? Blok apa nih? Riung Saluyu, Blok 1K. Riung Saluyu, Blok 1K. Blok 1K. Nomor 36. Nomor 36. Catat ya, teman sobat Icip ya. Lagi apa tuh? Lagi layar-layaran. Nih. Kalau Kang Sobat itu begitu ya. Kalau lihat ada mainan anak pasti dia langsung turun ya. Lucu banget. Tuh sini tuh. Kita makan bakso tuh.
ya. Ini yang kelebihan di sini ya. Iya, kelebihan di sini. Bisa sambil main, nyaman banget tempatnya. Nuansa sawahnya juga masih ada ya. Ternyata ya, di tengah-tengah kota juga ada nuansa sawahnya juga nih. Tempatnya juga aduh benar-benar nih etnik ya, banget nih. Anginnya ya, sepoi-sepoi banget. Oke, nih Kang Sobat sudah dapatkan nih mie bakso ayam ngariung. Ini nih yang jadi jagoan ya di sini ya. Iya, betul. Jagoannya apa tuh? Bakso kepala sapi yang lembut dan enak tanpa bandingannya. Ah, bakso kepala sapi yang lembut dan enak tanpa bandingannya. Ini nih, ini saudara Kang Sobat juga kebetulan tempatnya apa namanya nih? Tempatnya itu dekat dengan rumah Atu ya? Iya betul. Ya di Riung Bandung. Nih ini juga. Setiap hari ngebaso dengan kepala. Karena identik kepala itu keras-keras ternyata ini enggak. Oh. Empuk dan maknyos. Oh, empuk dan maknyos. Nanya ini tante namanya siapa? Iya kenalan dulu siapa? Omce. 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 Omce itu ce. Omce itu adalah ce. Om. Ini memang super super gokil ya kalau Kang Sobat lagi sama Omce ini. Omce ini memang jangan kalau salah. Ya? Jangan salah kalau Omce jangan dibilang Bu, udah cocok Bu lagi. Omce ya. Omce ya. Oke. Ce Om. Ce Om ya. Nih, Atuh tadi Atuh pesannya apa? Sama aja ya. Yang pakai kepala karena itu udah pemerintah aku deh. Boleh. Nih, Atuh satu nih. Aduh. Nih Atuh nih. Nih. Aduh. Nih Kang Sobat ini satu ya. Oke. Ini favorit tiap hari tidak lupa ya. Oke. Nah yang udah pernah nyobain nih, pengen nanya dulu, seperti apa rasanya? Ya, nggak apa lain daripada yang lain, yang namanya kepala, ya namanya kepala ya kepala apa? Kepala. Berarti suka kepala ya? Iya. Suka kepala? Iya. Kepala apa yang jadi empuk? Oke, nih Kang Sobat akan ngasih dulu. Sausnya, ini sausnya ya, bumbunya ya? Oke. Atau bareng dong makannya. Ini atau main serobot aja. Nih. Mau tuh? Mau? Nggak pedas karena nenek-nenek. Ini kasih kita pedasnya ya. Oke. Oh. Ini apa? Cuka ya? Oke. Wow. Mantep banget. Ini kecap sedikit ya. Kalau Kang Sobat itu memang harus kumpit. Nah, apalagi kalau ini apa? Oh, itu ya, nggak usah. Oke. Nih, buat teman-teman Sobat Icip yang hari ini kangen dengan bakso, ya, alangkah baiknya kalau pas lewat ke Bandung atau tujuannya ke Bandung, nih, ke daerah Riung Bandung ada yang namanya mie ayam bakso ngariung. Nah, jalan apa, A, tadi? Blok Riung Saluyu, blok? Blok 1K. Nomor 36 nih di sini ada nih. Bisa sambil mancing juga ya katanya nih, sambil nongki-nongki juga. Kalau malam Minggu bisa sampai jam 10 malam ya. Bukanya jam berapa nih? Jam 11. Jam 11 siang sampai jam 10 malam ya. Ini nuansanya tuh bener-bener enak banget. Asri banget ya, sejuk banget ya. Nih, Kang Sobat akan mulai mencoba ya dan rasanya juga sudah nggak tahan yang ya. Namanya hulu-hulu mah pasti enak. Enak ya. Nah. Oke. Wow, ya. Nih, buat teman Kang Sobat Icip yang memang baru menemukan channelnya Kang Sobat, ya jangan lupa di like, komen, and subscribe tentunya ya. Nih, sebelum mulai kita berdoa dulu tuh. Belum berdoa udah habek-habek aja ya. Udah enggak kuat ya. Atau berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa banget ya. Hayo kita habek-habek nih, kita hajar nih baksonya nih. Seperti apa rasanya? Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Kang Sobat akan nyobain ini tulang rangunya. Atau ini tahu enggak tulang rangu? Tahu, tulang rangu. Tahu ya? Ya tulang rangu. Puting bisa lembek. Ini rasanya mantap banget, ya. Enak banget rasanya, bener-bener nih. Gila sini, gila ini Bu Om, gila. Kang Sobat hari ini jauh-jauh kesini, beberapa kali kesini gagal karena hujan nih. Hari ini cerah banget, wow. Ini enak banget. Ini nih, bakso kepala sapinya nih, kita belah nih. Lihat,
Wow. Hey. Enak banget bener. Wow. Tuh, ngiler nggak? Ngiler banget. Ngiler banget ya? Udah jadi favorit tiap hari. Kita cobain yang kecilnya. Favorit tiap hari. Bener-bener enak baksonya ya. Pas banget. Gak terlalu gurih juga. Pokoknya ini enak di lidah ya. Harus dicobain buat teman Sobat Icip datang ke sini ya. Ada yang namanya mie ayam dan bakso Ngariung. Wow. Kayak kita berdua Ngariung kan? Ngariung ya. Ngariung Mungpulung. Ngariung Mungpulung ya. Nih. Pongok Ngariung Hok. Dila, mana Dila? Di sana ya. Atau ini memang asli sini, jadi beliau banyak yang kenal sama beliau ya, karena memang di sini juga tokoh. Atau itu di sini sebagai apa tuh di warga ini? Sebagai warga aja Hah? Selebritis ya. Sebenarnya Atau ini pinter nyanyi ya. Ya, dulu pernah masuk dapur rekaman juga. Enggak. Pernah ya masuk ya dapur ya? Dapur iya, dapur baso. Aduh. Kita lanjut. Wow. Wow. Bakso kepalanya aduh. Gimana tuh ekspresinya? Maknyos. Aduh, makan bakso sampai manyun-manyun begitu. Ya Allah. Atuh. Enak banget tuh ya. Segar. Seger banget ya. Enggak nyesel nih, jauh-jauh datang ke sini ya. Udah favorit ini ya. Tiap hari. Mantap banget. Tambah lagi tuh, datang lagi es kelapanya. Wow. Sempurna banget. Makannya bakso kepala sapi, minumnya ini nih. Wow. Kelapa muda. Wow, ya. Ini sempurna banget ya tuh ya. Siang-siang makan bakso, tambah lagi nih. Kelapa mudanya sempurna ya tuh ya. Nih. Tuh belum habis tuh. Maknyos. Mantap banget ya. Benar-benar enak ya. Tanpa tetes. Tanpa tetes. Itu kemana baksonya? Gak tahu, hilang. Hah? Hilang. Serius hilang? Iya. Aduh, kasihan banget ya. Dicomot ke long wewe. Baksonya lagi dimakan hilang. Hilangnya padahal hilangnya ke lambung saya sendiri ya. Alasan. Aduh. Ke long wewe. Aduh. Ini enak banget bener. Betul. Jadi makan bakso itu biasa kan kalau pas suapan pertama itu kok suka ada enek ya? Ya betul. Ini mah enggak nih, bener tuh. Enggak. Enak bangetnya. Banget. Gurihnya asli. Super mantap. Bakso kepala sapi. Wow. Baksonya Ngariung. Wow. 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 Ini ayam. Wow. Mantap. Aku favoritnya bakso kepala. Mantap banget ya. Ini kemana juga baksonya? Hah? Hilang juga baksonya. Baksonya dihajar, dihabek ya. Sama kan Sobat Icip. Nih, kita cobain ini. Es kelapanya. Super enak banget. Seger nih, seger.
Ya Allah, sadarkanlah ya Allah. Kok makannya cepet banget sih? Aneh. Ada, kenapa makan cepet-cepet banget? Biasa. Hah? Biasa. Biasa gimana? Biasa di sini. Oh. Jadi, mati. Karena memang sering latihan di sini, betul. Jadi makannya cepet ya. Kalau Kang Sobat kan baru pertama kali nih, jadi makannya tuh lambat ya. Dan tidak gembul. Kok Atu lebih gembul dari Kang Sobat kalau dilihat? Karena ini daerahnya RW 06. Oh, daerah Atu sendiri. Iya. Kekuasaan Atu sendiri. Iya. Atu di sini preman? Enggak. Hah? Batu taklim yang alim. Aduh, maaf tuh ya, bercanda ya. Jangan dimasukkan ke hati tuh, jangan. Dimasukkan ke kantong saku. Oke. Baksonya sama Kang Sobat sudah dicicipi. Aduh, mantep banget, enak banget minumannya. Minumnya nih, es kelapa, seger banget ya. Karena memang hari ini baksonya sudah habis tuh. Ya. Habis. Berarti hari ini Kang Sobat harus pamit dulu ya. Nah, besok akan ketemu lagi dengan seputar kuliner-kuliner Bandung yang lagi hits, yang lagi viral, yang pokoknya yang paling enak kayak ini nih. Kayak bakso kepala sapi. Apa namanya? Ngariung. Ah, enak banget ya. Pokoknya teman Sobat Icip, kalau pas ke Bandung ya, cari yang namanya Komplek Riung Bandung. Ini jalan Saluyu. Hah? Riung Saluyu ya? Nah, ke jalan Riung Saluyu ya. Ada yang blok 1KA jangan salah. Hah? Bakso itu banyak. Oh, terus? Ini blok 1KA. Oh, blok 1KA. Karena blok 1KA ini baksonya ada yang spesial. Apa tuh? Enggak ada bakso di orang lain. Bakso kepala-kepala. Apa kepala di sini ada? Yang spesial di sini, spesial. Tempatnya juga spesial ya. Tempatnya spesial banget, enak banget, nyaman banget ya. Oke. Okay. Asri. Tuh, kita pamit dulu, tuh. Ya. Tuh, yel-yelnya. Bukan manga-manga, yel-yelnya lihat, tuh. Yel-yel apa gimana? Ini gini. Bakso kepala sapinya enak. Cok, bakso ngariungnya enak, icip-icip, hiha. Nah gitu, ya. Besok kita akan ketemu lagi. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi. Bakso kepala sapi enak, bakso sebaliknya. Icip-icip, hiha. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.